يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saya Muhammad Najmi bin Muhammad Asri, pelajar Diploma Syariah semester 1. Hari ini saya akan bincangkan tentang tajuk zina, tajuk yang sering hangat di media sosial pada masa kini. Okey, pertama kita kena tengok apa itu definisi zina. Zina ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang dilakukan dengan tiada ikatan yang sah. Maknanya tiada ikatan perkahwinan. Okey, pertama sekali kita sebagai umat Islam telah mengetahui bahawa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Seorang pelacur, pelacur yang dilaknat. Tidak ada pelacur yang diredai oleh Allah kecuali pelacur yang Allah redha dengan bagi makan anjing. Tapi bukan dengan perbuatan melacu itu Allah redha, tapi perbuatan yang dia bagi minum air ke anjing tu, yang tu Allah redha kat dia. Bukannya bagi, bukannya menawarkan khidmat seks itu Allah redha yang tu. Jangan salah faham yang tu. Dan yang kedua, kenapa ramai di kalangan anak muda pada zaman kini terlibat dengan seksual dan sebagainya? Pertama, ramai di kalangan anak muda terlibat dengan zina. Mengapa? Kerana di dalam media sosial yang sering menjadi sebagai perbuatan yang wajib bagi anak muda zaman kini untuk melayari media sosial, berWhatsApp, berWeChat atau sebagainya. Dengan dengan media sosial saja, dia dapat mengakses ke laman web lucah dengan tiada dikenai sebarang cas. Okey, faktor-faktor berlakunya zina. Yang pertama, dari mata turun ke hati. Pertama adalah ikhtilat. Ikhtilat adalah benda yang sangat-sangat-sangat bahaya pada zaman kini, sebab walaupun di universiti pengajian Islam belajar tentang agama, tapi walaupun dijaga di tempat itu, tetapi media sosial mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Itu adalah media sosial. Pada masa kini kita boleh lihat golongan ustazah-ustazah atau yang berfudah sendiri pun tidak menjaga ikhtilat. Okey, tentang perkara ini kita boleh ambil iktibar daripada Ahlul Bait. Kita boleh ambil contoh daripada dia. Dia sebelum anak dia bernikah, dia akan suruh belajar adab dulu sebelum bernikah. Adab ni termasuk dalam akhlak, fiqh semua tu. Berkaitan dengan ikhtilat pun ada. Ini adalah untuk mengelakkan fitnah daripada orang-orang biasa. Ialah dia tu pakai foto boleh je dia macam tu. Tu orang awam. Orang awam tengok kita macam tu. Kita ni orang pengajian Islam. Kita kena zahirkan akhlak kita. Akhlak kita ni akhlak apa? Akhlak kita akhlak Al-Quran dan akhlak Sunnah. Sunnah Nabi. Jangan tinggal Sunnah. Okey, faktor kedua adalah media sosial. Kita tak boleh lari daripada media sosial kerana media sosial merupakan satu media yang luas yang melusuri seluruh dunia. Dan di media sosial juga bermacam-macam orang yang kita akan jumpa. Contohlah, kita ada anak. Kita tahu anak kita kawan dengan siapa walaupun dia tidak keluar dari bilik pun. Kita nampak, oh bagus, bagus luar dari bilik. Oh bagusnya, anak soleh, anak solehah. Tak. Zaman sekarang mana boleh percaya semua tu. Sekali lagi ada gadget kat tangan, tak boleh percaya. Tu adalah zaman kini. Tu, cara-cara nak elak dia macam tu lah. Mak ayah kena tengok, kena pantau selalu perbuatan anak-anak. Dengan siapa dia berkawan. Dan kalau boleh ada akaun di media sosial. Tengok siapa friend dia, siapa yang dia selalu chat. Kalau boleh, sekali-sekala chat phone dia. Pura-pura minta nak call ke, pinjam nak call ke apa. Okay, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada
untuk video assignment kali ni, dan harap semua dapat manfaat lah untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain. Dan insyaAllah apa yang buruk itu daripada saya dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.